fear me. Gue bakal kasih lihat sedikit gameplay gue ya, dan gue bakal jelasin dari early game sampai late game, mulai dari open map, open war, cover, zoning, dan yang lainnya lah ya. Nah, sesimpel ini sebenarnya cuy, kalau misalkan untuk rotasi tank meta sekarang itu tank itu sejajar sama godlane ya, contohnya kayak gini. Nah, tapi kan itu kan prosedurnya lah ya, kayak misalkan untuk meta sekarang, tapi kan itu nggak berlaku untuk solo player cuy. Nah ini kayak gini, misalkan si Fanny kan ngebuff, dia takutnya dirusak sama Franco. Jadi gue coba untuk kalihin perhatiannya Franco, gue stay dulu di mid. Mungkin setelah dari mid, gue bakal ke godlane ya. Nah setelah dari godlane, menit 2 itu gue harus fast respon ke turtle. Tapi kita gak tahu ekspektasinya kayak gimana, jadi kita ikutin aja, sesuai roda berjalan aja cuy. Nah Fanny udah ngambil buff, kita cover minionnya cuy. Mimipri ya, namanya ini apa sih? Little Wanderer. Oke. Oke. Nice. Nah, saya ini langsung aja ke godlane cuy. Setelah kita di godlane, kita harus masuk rumput cuy ya. Ini tuh supaya si Popol Kupa itu enggak lari cuy. Jadi kalau kita masuk rumput tuh enggak kelihatan. Kalau mereka enggak pakai map hack ya. Nah, kita stay lagi di rumput buat cover si Brody-nya. Santai-santai. Kita cukup nongolin diri aja cuy. Oke. Okay. Nice. Nah sekarang si siapa nih hero baru ini, Yin dia mau nge-lock sih. Wah di lock lagi. Cuma tadi udah gue suruh mundur ya, tapi dia nggak denger. Tapi nggak apa-apa, namanya solo rank, santuy. Kita back tuh, jangan maksain. Kita back tuh, jangan maksain ya. Oke, YV masuk lagi. Nggak apa-apa, biarkan aja, biarkan cuy. Ini tugasnya tuh udah selesai ya, kita back dulu aja, santuy. Karena dia gue suruh back tapi mereka tetep war, ya udahlah itu derita mereka ya. Kalau mereka dapat kill ya syukur, kalau nggak dapat kill ya nggak apa-apa. Kita lanjut lagi tetap di godlane sampai nih. Sebenarnya menit 2 ini kita harus ke turtle si Roam, tapi ya karena si Brody ini gue ngerinya dia kalah ya. Pasti kalah sih kalau Brody lawan Popol sih, tapi tergantung pilot juga. Seperti biasa gue jaga-jaga area cuy, selalu cek rumput ya, stay di rumput. Nice Brody. Nah ini kayak gini slow. Nah. Oke sabar. Awas Franco bisa narik. Oh nice banget Brody-nya ya. Back to rumput coy. Back to rumput. Selalu jaga di sini. Kenapa gue jaga di sini? Jadi misalkan ada musuh yang mau ngegeng si Brody itu, Brody udah siap mundur cuy. Oh tartul di eliminasi gak masalah deh. Santuy. Nah, ada Popol sini, gua cut di sini. Nah, biarkan Bro di clear dulu atas ya. Oke, santuy. Oh, enggak masalah. Tenang. Ayo Bro di masuk. Bro di belum masuk nih. Tapi dia dapat god lah dari tower. Nice banget Bro di. Wow. Tenang. Gua siap backup. Hati-hati Bro di. Nice. Back. Nah, kan gua enggak ngerti deh. Hati-hati, aduh. Ya, namanya solo rank ya. Udah gue bilang, sehebat apapun kita solo rank ya, kita harus bisa mengerti lah mereka cuy ya. Kita jangan sampai mati juga, kan kita BK ya, cari aman. Ini dapat spesifan, dapat. Nice, oke nice banget bro. Nah, satu baru kita BK cuy. Gue tetap cover di godlane. Kenapa gue tetap cover di godlane? Karena gue lihat mid sama top lane itu menang ya. Jadi gue gak cover Brody aja. Mungkin sampai Brody-nya itemnya udah bagus atau udah siap gue tinggal sendiri. Jadi santuy, gue bakal cover Brody. Mungkin sampai dapat satu tower ya, baru kita lepas Brody cuy. Santuy cuy ya. Mungkin kalau misalnya kalian pakai cara kayak gini tuh, kayak kalian stay di godlane tuh ya, kalian harus cepet sih kalau menurut gue. Kayak artinya cepet itu ya lo harus bisa ambil tower godlane-nya kalau cepet ya. Kecuali kalau dia berdua kayak gini, sama-sama berdua ya, kita harus sabar ya cuy. Sabar. Nah ini kita siap-siap untuk cover turtle. Di sana mati dua orang, tapi yaudah lah ya. Fanny dapat? Oh enggak ya, udahlah ya.
mungkin Vaninya ngelag atau gimana. Oke. Oke. Ini hal-hal yang kurang menyenangkan nih, cuy. Kita ambil turtle ya. Ada Brody, ayo Brody. Kita ambil turtle. Kayak Vaninya ini kurang-kurang guys ya. Tapi gak masalah, gak masalah. Kita masih punya Brody ya untuk lihat game Brody masih kuat. Ini biasa, cek ada turtle tuh kayaknya cuy. Sisir. Rumput-rumputnya. Apa-apa nge-push, gas. Nah, kita blok dari sini cuy. Nah, si Franco-nya salah langkah ya. Tower, kita ambil tower, gak kuat cuy gua. Oh, gak bisa, oke, back, sabar. Eh, biasa, kita cek di sini cuy. Sepertinya terbang cuy ya. Stay di sini, kasihan si EV dari tadi gak gua cover. Kita ke bawah lucu aja, siapa tahu si Brody mau ngambilin ya, mau ngambil tower. Nah, gue stay di sini biar nggak digeng si Brody-nya. Kita sisir area sini coy. Nah kan, udah gue bilang, itulah enaknya cuy. Kalau kita stay di rumput itu kaget ya, itu Franco-nya. Mati, nice banget bro. Jadi kita itu udah bisa apa ya, udah bisa nebak jalannya mereka cuy. Maksudnya, nah mereka nih ada Brody di sini sendiri, mungkin di kira mereka tuh kosong. Nah sekarang nih saatnya gue coba untuk open war ya. Mungkin sabar dulu di sini kita. Oh musuh nggak tunggu musuhnya sini cuy ya. Isi kata langsung. Nah Eudora ada gold skill 2 ke gue. Jadi Fanny bisa terbang bebas. Nice banget bro. Nice banget ya. Terlalu buru-buru Eudoranya. Sebenernya kayak main Eudora kan kuncinya skill 2. Sabar bro. Waduh Brody. Brody main macam-macam sama Eudora ya. Bisa hilang itu Brody kalau tadi gua telat sedikit boy. Oke. Hantuin. Nah, waduh. YV-nya kena cuy. Harusnya mati ya si Marsha nih. Marsha. Oke. Turtle boy. Turtle. Slow. Sabar. Wis. Wah Brody-nya diciduk lagi ke dunia lain cuy sama Ian ya. Terlelat gua. Tapi gak apa-apa. Nice. Mati Brody cok. Nice Brody. Mati juga ya ini doranya. Nice banget. Nice. Kita ambil tower. Fokus turret boy. Yuk kita cover turtle. Cover lord. Yuk lord. Santuy. Kita cek semua area cuy. Nah ini kita ganggu Franco-nya biar dia kabur ya. Oke, nah Lord udah dapet. Tunggu dulu cuy, go back dulu. Ini teman kita malah pada kemana tahu cuy ya. Lordnya ditinggal aja cuy. Percuma ngelot cuy. Oke, gak apa-apa. Udah ya, oke lah ya. Lord pertama gak apa-apa cuy ya, yang penting kita dapet tower, gak apa-apa. Santuy. Oke, nggak berasa cuy. Yudara kayak gini-gini gimana gitu ya. Ini Pakwito. Saya terkoreksi kok Pakwito di atas. Oke, kita ambil tower cuy. Semoga kita dapat tower. Oh, nggak bisa. Back. Oh, nggak mati Yudara cuy. Tunggu bentar. Text chatnya nggak aktif banget. Pesan aja nggak ada ngechat gue cuy. Sabar bro, aduh gue ketinggalan party. Nice, YV-nya nice banget. Kejar popol mati dong nggak popol. Popol yang mati. Oh. Si Marsha ini sakit banget ya Marsha. Slow. Ya mati Pakwitonya. Oh enggak. Nice banget Pakwitonya bro. Ketinggalan party tapi kita nggak apa-apa. Oh nice banget Fanny. Kita bisa end. Sabar. Bisa end. Oh santai. Ini tinggal Franco. Santuy. Gak bisa cuy. Sabar. Gak bisa sabar. Dari minion kita keluar minion dulu boy. Nice, nah ini baru bisa enjoy ya. And fokus tower, fokus turret. Nice banget bro. Oke cuy, itu sedikit penjelasan dari gua cara main rotasi yang mati sekarang. Kurang lebihnya gue minta maaf. Jika kalian suka video gua jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video gua ke teman-teman kalian. Oke, agar menjadi tank yang jauh lebih baik. See you.